Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob tiba di lapangan terbang Sandakan pada jam 7.35 malam tadi dalam rangka lawatan kerja ke Sandakan dan Kinabatangan. Ia adalah merupakan lawatan pertama Ismail Sabri ke Sandakan dan Kinabatangan serta yang kedua ke Sabah selepas dilantik Perdana Menteri ke-9 pada Ogos lalu. Kehadiran beliau disambut para pemimpin Sabah termasuk Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Muhtar Radin, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup dan Menteri Pelancongan Sabah Datuk Jaffrey Arifin. Ismail Sabri dijangka melancarkan projek Lebuh Raya Pan Borneo bagi pakej Pantai Timur Sabah di dataran tapak tamu Kinabatangan pada pagi Sabtu. Projek tersebut membabitkan 4 pakej kerja bagi laluan Kinabatangan, Sandakan, Beluran, Telupik. Terdahulu, Bong Muhtar menjelaskan keempat-empat pakej kerja itu akan dilaksanakan serentak sejurus pelancarannya oleh Perdana Menteri dan dijangka siap pada 2024. Manakala satu lagi pakej baharu iaitu laluan di antara Serusop, Tuaran ke Pituru, Kota Belud dijangka dimulakan tahun depan menggunakan peruntukan rancangan Malaysia ke-12. Pelaksanaan 5 pakej baharu itu menjadikan 16 pakej kerja dilaksanakan setakat ini daripada 35 pakej keseluruhan dalam fasa 1 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah. 11 pakej sedang dilaksanakan ketika ini, kebanyakannya membabitkan laluan di pantai barat Sabah yang bermula dari Sindumin di Sempadan Sarawak hingga ke Kudat di utara. Menurut Bong Muhtar, kerja pembinaan bagi 11 pakej berkenaan berjalan lancar dengan pencapaian setakat ini pada tahap 54% dan dijadual siap pada 2023. Tambahnya, baki 19 pakej lagi diharap dapat dilaksanakan serentak supaya tempoh penyiapannya dapat dipercepatkan.